lutut. Oh iya, oke oke oke. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Lutut semuanya. Ini apa nih? Bentar, weh. Bentar lagi hotel ladang. Jangan ada yang radio dulu. Nih bang, kagak nih, gue berlutut nih bang, gue berlutut nih. Gara-gara lu berlutut nih. Coba semuanya berlutut dulu ya. Ijin ngeliat gue. Kemana cok? Iya. Aku itu tadi kira orang, jadi mau dibik. Eh asu. Kenapa bisa? Minus 200. Gue berlutut nih bang, gue berlutut nih. Re, kalau pakai borgol itu di jari aja taruh ya, karena harus pakai mata. Di jari ya? Ketika mengambil arung. Jari panas. Oh, kan lu disuruh berlutut tadi, bukan berdiri. Oh iya bang, sorry bang. Batu sih botak emang tuh ketoknya boleh. Batu lu John comeback. Ada orang di ladang nih. Tuh, papa ada aja. Gimana? Abang abang kan nyita alkom saya nih bang ya. Nah boleh gak saya keluar radio dulu? Baru ya lu berapa kali? Berisik banget bang jadi bang. Ini Sinte anjir bukan sapu. Gua kantong 181 sini bang. Kurang 6 bang. Oh iya kembali. Bukan itu deh bang. Aku kira siapa aja. Aku udah teriak-teriak manggil dia. Kembali kantong 81 bang. Lu mau kemana sih lo ada sapu Sinte? Sinte. Mana nih bang? Apa-apa. Ini orang tua bacot nah, banget. Ini gua matiin radio dulu nih bang. Gua matiin radio ya. Gua kantong berapa ini, Cok? Bang, kantong 219. Ini bang, lu rampas nih bang. Sini bang, bagi bang sini bang gua bang. Gua juga bang. 66 dan katanya. 66. Bang abang dari mana bang? Bang abang dari mana bang? Tahu bang? Salju kalau nempel di mulut sakit tidak ya? Abang. Bang. Bangnya diam-diam baik. No, dibilang no bang, sama John comeback, diam-diam baik katanya bang. Comeback anjing. Sariawan ya dia. Sariawan. Iya, sariawan. Bang. Katanya berlubang bang. Bang. Buset bang, belum keluar radio bang. Gila lu ya bang, woi. Woi bang, bangsat lu pada ya. Anjing cok. Oh batu banget emang ya. Keluar radio. Anak putih-putih nih bener banget. Eh halo, radio. Lah lu kok lu jangan radio. Lu kan gak ada radio. Lu kan gak ada radio. Gimana sih emang? Enggak, John comeback itu orang-orang suan lu ya anjing. Eh lu ya, kurang aja lu emang ya. Gua gak, ya lu jujur lu ya. Lu kan gara-gara lu kita dibegal kan lu. Eh tulisnya tuh. Oh ini Lise, Lise. Hei Lise. Sini, bentar. Udah kita gak usah. Hei. Bukun lu udah santai. Ya kabar Lise yang apa kita gak ada. Hei. Eh biar ku panggil. Beliin handphone ya. Kagak usah, eh ngapain beli handphone. Kita kan ada. Jangan ngelugiin apa. Kita kan ada berangkas keluarga ya. Eh lu bener-bener ya. Ini Pokemon. Sumpah, mampus lu, gue pukulin. Ini nih, rombongan dia tadi nih ya. Ini kayaknya rombongan dia. Anjing lu ya. Ya, ngomongin. Ini rombongannya dia. Gue gak terima banget. Mana lu ha? Mau ke mana lu? Berlutut gue lu, gue pukulin pala lu. Lihat pantat lu. Gue ada baseball lu ya, macam-macam. Kok lu gak diambil aja lu? Gak diambil gue. Kenapa? Kok tanah gue diambil? Eh, pokoknya lu ikat nih orang ya. Biar. Ya kenapa kata diambil baseball lu gak diambil? Iya, lu ikat nih orang. Cosplay lagi jadi Pokemon. Iya cosplay lagi jadi Pokemon lu. Orang kaya. Ah, enggak tahu. Dia pulkes nih, tungguin nih. Pulkes. Mampus lu, bang enak lu. Enggak usah ngomong-ngomong di website lu. Buru lu anjing. Woi, lu kantong berapa? Wih, orang kaya nih. Nah, itu tuh. Lu gua teaserin, gua gebugin lu bocah nih. Ya nggak asik banget. Bentar itu lututnya. Ya udah kita tungguin sini nih, kita tungguin sini. Bakalah dia ngamanin senjatanya. Oh batu banget anjay. Ya nanti dulu ntar lu tunggu aja sini, orang kita mau ketemu nama Demisnya juga kagak ngapa-ngapain. Ya tadi mau ambil anjing. Eh sumpah radio gua berisik banget anjing. Yang ini masalah handphone gua, kita mau derisnya gimana anjing. Ya udah gua kasih radio nih abis itu. Enggak jadi. Itu radionya udah dia. Enggak jadi dah.
beli dah, beli dulu dah. Makanya kita ke rumah dulu, lupa keluar. Gua minjem motor dulu satu sini. Gimana caranya kayak gini nih? Mobilku saja, mobilku saja. Biar ke batu banget itu tadi udah putih-putih ya. Gua tandain tuh tadi orang pakai kayak kacamata-kacamata gitu. Mukanya muka putih kayak Joker gitu. Muka war lu. Muka war lu. Tadi ada perempuan yang gua lihat satu, tangannya tatunya full warna hitam. Jangan-jangan Nisha jebak kita. What the fuck? Toloyo tuh emang tuh bener-bener ya. Ini siapa sih anjing? Kenapa? Lu ngapain sih John? John Kamek? Iya lu. Sudah satu mengatakan. Lu sono aja daripada gua pukulin lu ya. Lu pergi gak? Gua pukulin lu bener-bener John lama-lama lu. Bikin emosi gue ya. Coba-coba lu. Lu kan gua kasih duit 10 ribu tadi. Lu gua kasih duit. Salah kantong itu. Lu gua kasih duit juga. Lu salah kurang kantong. Lagi, buset lu malah atau gimana nih? Gua kasih lagi 10 ribu. Pergi, pokoknya lu ngomong. Dia bawa uang merah ya si John ya. Kok lu kantong berapa? Kok? John Tor. Kantong gimana? Iya. John Tor mana? Enggak bisa kalau udah enggak kantong, enggak tahu gua juga kenapa. Oh, ntar gua kasihin 10 ribu nih buat lu dah. Lu kabarin. Bocah-bocah anak biker, dia orang mau dikasih bisnis atau kagak? Kabarin ke dia. Ya. Gilan sebanyak itu. Tuh lo ambil Sanchez tuh ke sana. Nanti kalau lo berhasil gue kasih duit lagi. Kurang ajar bocah-bocah putih ya. Untung kan udah gue bilang kan kalau kemana-mana jangan bawa senjata. Emang paling betul. Dia hoki banget dia ya. Iya dia hoki banget lagi. Lagi nongkrong kedapetan lagi. Kan kata gue juga apa nongkrongnya di dalam sono nggak percaya sih lu. Kejadian kan di begal begol. Jadi gue disuruh berlutut benar-benar tuh ya. Gue lagi bertiga aja kalau rame-rame gue kembali berlutut. Tapi dia nggak ngomong apa-apa ya. Gue pengen tuh dia ngomong. Ah lemah. Nah. Pas lagi udah dibilang lemah itu dia cuma bisa sama anak-anak nih. Bener lemah tuh kagak gua, dia gua kasih tahu apa dia itu kayaknya orang asing cuma bisa ngomong berlutut iya sariawan apa ya enggak dia orang asing kayaknya cuma bisa kita berlutut itu kita tiduran juga dia percaya kalau kita berlutut gitu iya kali ya iya ya ampun lagi batu banget emang. Mana nih bocah-bocahan, gua gak bisa lagi dengar bocah-bocahan lagi. Wah. Ini apa lagi, lu mau ngebegal gua pentungin. Apa? Gua teaserin sampai tenggorokan lu seret. Ih, goblok buat dia kelak. Si tolol banget, sumpah. Bener-bener nih orang. Kagak bohong nih ya. Gak ngerti lagi gua sama dia. Wah, sumpah sih hidupnya. Gue dipalekin mulu, masalahnya gue udah mager sama dia. Kalau dia kagak pergi tuh gimana gitu. Radio sini handphone 3. Radio handphone 3, oi. Anjing mah, gue udah ngambil tag-nan Python mau pake DE kan glitch kantong berapa lo. Kagak usah pake tag-nan dulu anjay, radio handphone aja cukup. Sudah. Gue gak bisa nih bang. Jadi jangan bisa, ya tahan aja amarah lu, santai dulu. Gue kantong berapa sih? Oh ini ya. Halo. Halo. Ini bocah putih belagu banget ngebegal-begal gue nih anjay. Gaya. Ini gak bisa. Gak bisa ini. Udah lah, basket prepare. Ketuaku dibegal. Ditahan-tahan saja sudah ini, lewat batas ya. Vito pegang piton. Gitu amat dah. Udah megang piton, udah megang piton. Negatif eh, Paman Rex ingin mencoba eh. Makanya kata gue dia apa. Ada yang mau megang piton. Diam, gue ngomporin lagi. Nih, sorry Jang. Gue kasih tahu nih ya. Tadi gue lagi duduk di begal sama orang pakai baju putih. Itu dia ramai banget, gak pakai ngomong. Langsung nyuruh gue berlutut, gue ditodong. Oke, kita hantam saja eh. Dimana Aksam eh? Ditodong, gak bisa. Dimana eh? Katana gue baseball clip armor diambil sama dia.
Wah, enggak bisa eh, berlebihan itu. Sikat. Wah. Minta tagman. Gila le, itu paman kakakku udah ngurus aku dari kecil bisa. Gua bicara baik-baik, Bang. Lu dari mana? Ini gua ngapain lagi? Kagak ngomong mereka. Enggak bisa. Belo kasih jawab omongannya enggak bisa. Let's go eh. Bentar ini lihat sih mereka semua eh. Ah begal, masih begal kedua kali. Lagi. Iya. Jangan comeback. Lompat basket. Gimana jangan comeback? Aduh, ini komando Bang Jun apa gimana nih? Basket minta apaan? Atau gimana? 10 menit. Tahan lu. Kenapa? 10 menit lagi dia OTW ke sini. Katanya. Iya. So, baju putih dah, semuanya pokoknya. Tahan dulu, dia putih juga, kita putih. Gila lu ya? Emang lu ya? A few inches later. Ah, kesel ngomong. Hello. Masuk. Soal bisnis kita gimana nih? Ah, suaranya gak dengar dulu. Soal bisnis kita gimana nih? Bisnis kita? Ini kalau saya bilang lo, kamu nyuruh saya datang ke sini buat becaknya atau becak? Wah, anggap ini nih, kukularin dulu kodam gue nih. Itu seriusan dia mikir ngomong bisnis itu. Eh, madam. Ini aku dipanggil sini buat bercanda apa gitu. Kagak mana ada bercanda, gua malu. Lagian lu kalau disentrongin kagak ada namanya serius-seriusnya. Gua dibilang attitude. WTB. Eh, seriusan ini lu mau gawean kagak? Lu kan kurir nih. Ya. Gua kasih nih duit gawean sama lu. Nah, apa tuh? Mau kagak? Mau. Mau jadi kamu yang bisa. Eh, lu lama-lama comeback ya. Lu gua celup-celupin sama air lu. Nih gua bawa duit nih. Lu cuci, bisa kagak? Bisa, tapi selesainya besok. Besoknya kapan? Besok, nanti aku kabarin. Ya jam berapa, kayak gitu. Ketika aku masuk kota. Jam berapa, nanti lu kolup. Kagak jadi lagi. Enggak. Kalau bisa aku bilang besok ya, aku beneran bisa. Eh, Isko catat kok. Kok catat kok. Kenapa? Sekitar jam 9. Buset, omongan lu udah kayak angin puting beliung itu tenggorokan. Itu catat jam berapa? Potongannya 15% ya. Enggak bisa. Kenapa kamu nentuin potongan tuh? Siapa tuh bisa namanya juga nawar. Oh maaf ya. Kalau ini kita di orang batu banget sumpah dan demi apapun. Gue nyesel masukin bisnis abang dia nih emang nih. Soalnya batu. Itu ketentuan dari atas. 20% ini jadi percaya gimana? Nah, kamu siapa? Kenapa saya harus sama kamu? Gak tahu dia siapa di kota. Ini emang bang siapa nih bang? Jangan sampai dia aku botakin. Jangan bang. Udah, lu jam berapa? Adanya nih, serius. Paling aku di jam 9 internasional. Jam 9 internasional ya, gue tungguin bener-bener nih ya. Gue sediain berapa duit. Berapa duit bisanya? 20 juta bisa kagak? No, kita maksimal 10. Ya udah 10 juta ya. Gue ngetem nih ya, pokoknya lu kan kurirnya kan. Oke. Lumayan tuh kurir dibayarkan. Udah kalau gitu makasih nih Madam Lise ya atas waktunya nih, terima kasih banget ya. Jadi ini barangnya gimana? Apakah sudah ada? Hah? Mau boleh bayar? Boleh langsung bayar ini barangnya. Barangnya besok aja dah. Kalian. Oh, maksudnya kalau gini Mr. Jalo, aku jelasin ya. Kalau kalian hari ini menyerahkan barangnya selesai besok. Jadi kalau misalnya besok barangnya sisanya bisa. Jadi gini sih, waktu pengerjaan itu hampir 24 jam ya? Ya, satu kali 24 jam. Gak bisa langsung gitu? Itu. Gak, tidak bisa. Kami tidak bisa seperti itu. Sebenarnya bisa sih. Ambil 10 juta sama aja. Paling jatuhnya... Apa? Ambil 10 juta sama aja. Jatuhnya apa sih? Ambil 10 juta? Iya, 10 juta. Sama. Gue ambil dulu ya. Iya. Jin kami pinjam mobil. Bang John comeback. Hah? Halo. Buka kuncinya dah. Ya ngasih ini persenannya berapa tadi? 35 Mr. Jero. Dia hah? Ya, dia itu
Ya aku yang bener lu 35 lu mah ya, udah bisa. Itu benar, itu benar. Itu dari atas sama sekilo. Ah, udah 15. Enggak. Ini jadi bisa. Untung atau jadi pelanggan nih. Tapi berarti Mr. Jello kalau mau ya aku kerjain, kalau enggak ya ya udah. Yaudah. Eh lu mau kemana? Mungkin kalau misalnya Mr. Jello mau cepat sekali, aku bisa langsung gimana? Transfer sih Mr. Jello. Hah? Transfer iya, bisa? Bisa, sekarang juga. Serius? Ini serius nih. Aku serius. Yaudah nih, hitung-hitungan ya. Lu ada berapa? Hitung-hitungan kita langsung ya. Bentar, gue ngobrol dulu di belakang. 10 sini lu. Juta. Bentar, gue hitung-hitungan ya. Bentar ya. 10 juta. Nah, sini aku yang ngobrol. Ya, John comeback. Lu hitung-hitungan dah tuh sama dia tuh. Rempong banget sama dia, sumpah demi apapun. 35% gila. 35% anjir. Gede banget. Eh, apa? Apa? Dengerin gue. Tentu tuh gue keluar radio dulu anjing. Iya, lu keluar radio. Gila lu ngap. Gue mau 10 juta hampir di bak dikbuk. Yaudah, ngap. Sama orang anjir, gue ngeri. Ini gimana nih? Dia kan di kantong gue. Sabar. Sabar dulu. Entar. Iyalah. Madam lu kagak bener lu gitu. Madam lu kagak bener. Sumpah kagak bohong. Enggak nih bu, kayaknya kurirnya salah hitung lu. Kurir salah hitung lu ya. Ya hitungannya kan potong 35%. Terus entar dulu, apa entar dulu, dengerin dia dulu. Masih gitu kan? Atau 10. Gua lagi di WA-nya nih grup keluarga. Lu jangan ngintip HP orang itu. Eh, Kamek. Oke. Bukan nah, itu pikiran. Salah hitung ya? Nah, ya kan bener salah hitung. Gimana lu salah hitung apa enggak? Kamu happy or comeback? Lu siapa bisa tahu? Batu buat comeback lu ya bener ya. Enggak ngerti lah nyanyi. Itu cuma contoh. Aneh-aneh aja lu comeback. Kepala lu mau taruh di air mancur belakang lu. Aku punya mobil lo. Oke, jadi aku dapat ini perintah dari atasan kali. Jadi potongan kalian tuh 20%. Enggak bisa kurang itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini gua enggak ada ini, kagak ada diskon kalau misalkan gua sering nyetor ke lu. Bergantung nih. Jadi tergantung di mana, serius nih. Nyetor apa maksudnya? Ya ini kalau gue kasih kerjaan. Transaksi, lu kan kurir nih. Ya. Semakin sering gue transaksi sama lu ngasih gue potongan, enggak siapa tuh dari atas dikasih potongan sama lu nya enggak. Kalau itu sih enggak apa ya. Enggak ada sangkut pautnya sama aku sih kalian sering atau enggak. Karena setauku maksimal itu seminggu 2 kali sih. Ya kan seminggu maksimal 2 kali, tapi kan enggak dalam jumlah yang lu maksimalkan kan? Ya enggak. Tetep aja sih itu nggak ngaruh sih ke gaji itu sih, jadi lu sama kan aja kurir sih. Nih lu kan kurir nih pasti ada bonus plusnya kalau di lu dong. Wah, masa udah bagi-bagi ke gua sih kita kali bonusnya itu kayaknya itu apa ya gimana apa nih jelasin ya? Apa itu nggak ada hubungannya sih ya dari atas segitu. Itu udah keringanan loh, sebelumnya kan 35%. Itu salah kalkulator kali itu 35% tuh. Enggak, itu awalnya memang dari atasan. Lalu setelah aku cek di web, ternyata berubah lagi gitu. Udah ini 20% ketok palu nih ya, serius nih. Ya 20%. Ya udah kalau gitu, kok itu kok apa tubah 19% lu ya. Emang bener-bener John comeback. Ntar gue ini dulu, gue dorong mobil dulu. Tadi 20%? Iya, 20% dah. 20% aku gonceng ibu sampai tipu. Iya, batu banget. John comeback. Naik Lambo lo. Ibu kan belum pernah kan pastinya kan. Lu catat tuh pemasukan nanti. Itu buat gaji anak-anak nih soalnya. Ke belakang ini mobil kelecet. Pajuan comeback ini gua sini dah, gua bayarin chat tuh sini dah. Batu-batu sumpah demi apapun ya. Kagak bohong batu banget. Ini rusak ini kantong berapa nih? Nih, tadi mobilnya gua udah gua bawa-bawa kan. Ini udah 30.000 nih, lumayan buat lu nih anjay. Tuh buat lu tuh. 20.000 ah.
Eh 30 ribu gede gila. Lu cuma buat ngapa-ngapain? Bensin aja berapa? Pala lu bukain ntar helm copot. Ini gara-gara aku negosiasi sama dia tadi. Mana duitnya? Duit, duit, duit. Duit, duit, weh. Duit itu buruan. Itu udah di si ini, Cok. Mana? Oh, di kantongku, di kantong. Di oh iya, di kantong gue. Bawa kopernya langsung. Bawa kopernya langsung. Tadi kan gue liat motor. Tutu nih, ambil nih. Ini apapun ternyata. Dia bingung lagi. Ibu lihat mobilku jangan lama-lama ternak sih. Gue mau nah, kenapa? Ini dia transaksinya gimana nggak? Udah langsung di transfer kita apa enggak? Coba lu tanya dulu. Bentar. Tadi katanya ada soalnya. Ini gimana nih? Ini yakin nih? Tolong. Ya udah, transfer dah ke kantong 181. Berarti hitung-hitungannya berapa nih? Gue hitung kalkulator gue nih ya. Kok 181 kan pakai nomor telepon sekarang? Oh iya, nomor telepon. Betul banget. Eh, oh, enggak, 20% enggak. Kan, right? 10 juta 20% berarti 8 juta. Enggak, 8.500.000. Enggak, Kak. 8 juta. Enggak jadilah, enggak jadi. Madam lupa, lu lupa. Salah hitung sumpah demi apapun. Enggak, aku enggak salah hitung. Ini ya. Keringanan loh karena aku dapat pesan dari atasanku. Ya udahlah, kasihlah orang ini buku pesan cinta. Udah, 8 juta nih. Tuh, madam. Kirim ke Isko noh, Madam. Ke Isko ya. Iya, 8 juta. Madam. Tapi boleh. Mau megang koper siapa nih, Madam? Nah. Abang. Abangnya ini aja, Abang ini. Kasih apa? Abang ambil kopernya, Abang. Jangan, ku terawang dari dia nih, dia lalai. Ah, sumpah batu-batu John Kapek. Lu diem aja lu, orang lagi bisnis juga lu. Songong banget sih bener-bener lu ya. Jangan bawa orang yang suka motong-motong bicara gitu. Kagak tahu dia, dia orang gila. Dia orang gila, datang sendiri masalahnya. Pusing lu sumpah. Gua lagi nongkrong, orang gila dasar emang. Pamer lambung ya. Eh, udah masuk kak, Isko? Apa? Isko udah nggak? Masuk apa? Tuh di transfer sama madam. Ah, sudah aku transfer ya? Tuh, udah transfer belum? Belum. 8 juta, sudah. Oh, sudah. Udah lo transfer masuk ke gue sekarang. Makasih ya, Lis. Iya. Kalau gitu... Itu duit merahnya, eh duit merah, itu duit duitnya udah dikasih kakak? Udah tuh, gue kasih. Udah? Oke, madam, makasih banyak ya buat bisnis yang sudah dijalankan. Eh, tadi lu, madam, berarti kalau misalkan minggu ini gua udah berapa hari lagi gue boleh nih ke lu? Iya nih. Ya, penting seminggu dua kali. Oke. Gua gercep banget nih, gua seneng banget. Gua seneng nih kalau begini nih. Oke. Okay. Makasih banget kalau gitu. Terima kasih, Madam Lis ya. Oke, kalau gitu. Jadi, yaudah. Madam Lis, kapan kita nikah? Madam Lis masih sendiri kan, Madam Lis? Makasih ya, Madam Lis. Aku permisi dulu ya, Mr. Jalo. Terima kasih ya. Oke, thank you nih buat teman-teman semua. Bang, thank you ya, Bang ya. Thank you. Calon gua tuh ya. Eh, transfer lu ke gua sekarang. Eh. Gua kelar kata dulu, Bang, ada urusan gitu. 8 juta itu uang perusahaan, anjay. Itu uang perusahaan. Lu mau beli Lambo sepak bola kayak apa di BDN? Udah beli apa? Kagak ada gajian anak-anak nanti, gila. Lu gila ya. Kemarin gua dikasih adek gua Evo doang, pengen Lambo gua. Bodo amat. Udah lu transfer duit sekarang. Kita masuk radio. Lu siapa nomor gua? Badanku cepet. Kok bisa tahu nomor gua ya? Satu. Kan lu nelpon dia. Gua bisa ditambahkan gitu. 169-4885. Enggak bisa. Enggak nyimpen nomor lu. Ah, bodo amat sumpah. Gue kayak lama-lama kayak John comeback sumpah demi apapun. Lu amek. Sumpah kayak John comeback. Tapi juga nih kepala ini. Nomor-nomor lu coba transfer. Ke nomorku saja berapa ini? 8 juta gila. Ya udah lu nemenin ya, gue kasih nih uang rokok nih buat lu ya. Negosiasi. Negosiasi lu tuh bagus banget sumpah. Ini gue kasih total 55.000 nih ya. Tuh, anjir miskin nih. Eh lu gua kasih 55.000 duit dari mana? Lu kagak ngeladang, kagak ngapa-ngapain. Gila. Bisnis gede lu. Ih, mana ada bisnis gede. Duit perusahaan itu gila. Wih.
Iya, hey, makanya. Kak, nih berguna, sekarang lu mau kasih berguna, duit lagi enggak? Boleh. Nah, lu bantai tuh anak merah ya. Oke.